Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep praprakan pawangunan kampus ITB Cirebon sagancangna dibeberes. Dirina miharep dina mangsa kapimpinan Rektor ITB anu anyar, pengembangan SDM bakal leuwih punjul utamana di lelewak Pantura minangka kaadilan atikan di Jawa Barat. Nalika diwawancara satu tas prak-prakan ngistrenan Rektor Wanoja Numunggaran di ITB, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep pembangunan ITB di Cirebon bakal pungkas sagancangna. Kukituna pengembangan SDM anu punjul utamana di lelewak Pantura, minangka keadilan atikan di sakuliah Jawa Barat bisa dirojong ku eta Rektor anu anyar. Dinamprona ayeuna ITB Cirebon mimiti dikonstruksi. Kukituna mahasiswa masih dialajar di Jatinangor, Sumedang. Dirina boga target dina tahun ieu pembangunan eta kampus bakal pungkas. Ridwan Kamil ge miharep ITB mampu ngafasilitasi pamarentahan dina sektor teknologi. Sajroning kitu Rektor ITB periode 2020-2025 Reini Dewi Rahadi Kusumah boga karep dirina lain saukur jadi Rektor Wanoja pamungkas di ITB. Pangna kitu Reini ngerong, Wanoja mangrupa komponen anu sarua pentingna jeung lalaki pada boga karep mere kontribusi anu hade. Ini ada program yang sedang kita intens bersama persetujuan Dewan, yaitu membangun ITB di Cirebon. Nah, kita mudah-mudahan dalam kepemimpinan Prof. Reini bisa kita bereskan secepatnya sehingga pengembangan SDM unggul khususnya di Pantura untuk keadilan pendidikan di Jawa Barat bisa dibantu oleh ITB Cirebon. Tantangan keur 100 tahun anu bakal datang beda jeung 100 tahun samemehna. Kukituna, Reini nandeskeun kiwari mangrupa waktu anu merenah keur ngawangun turta nyarungsum ancokeunan mangsa jaga. Tidak ada kata terlambat, 100 tahun atau berapapun, memang wanita itu adalah komponen yang sama besarnya ya dengan laki-laki. Jadi kita juga sama-sama orang yang ingin berkontribusi. Jadi bukan apa-apa, tapi kami itu sama juga memiliki keinginan ingin berkontribusi sama besarnya. Salila 100 tahun ITB ngadeg, Reini ngagutratkeun sajarah minangka Rektor Wanoja anu munggaran. Ayeuna Lianti Reini di Jawa Barat aya dua Rektor Wanoja sejena, nyaeta Rektor Unpad jeung ISBI. Budi Hartati, Bandung TV.